Pemirsa, sebuah jembatan yang menghubungkan tiga kecamatan di Kabupaten Indramayu nyaris roboh lantaran tidak mendapat perhatian dari instansi terkait. Akibatnya warga membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu yang tentu saja tidak aman untuk dilalui. Jembatan penghubung di Desa Cibereng, Kecamatan Terisi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini terlihat ambruk pada bagian tengahnya. Selain itu, akibat tergerus aliran sungai, bagian penyangga jembatan juga sudah bergeser. Kondisi jembatan penghubung tiga kecamatan ini telah lama rapuh dan tidak mendapat perbaikan dari instansi terkait. Warga setempat pun berinisiatif membangun jembatan darurat yang terbuat dari kayu dan bambu. Warga berharap jembatan segera diperbaiki agar warga dapat beraktivitas dengan aman. Stop.